Oke, okay, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang ya. Nah, kali ini kita akan jumpa dalam pembahasan soal-soal persiapan ujian di seleksi bersama masuk Politeknik Negeri tahun 2022. Nah, di sini saya sampaikan untuk jurusan yang ada di SBMVN itu ada dua, ada dia rekayasa dan tata niaga. Nah jadi rekayasa itu untuk IPA sedangkan tata niaga untuk IPS Nah jadi mudah-mudahan nanti adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk lulus di SBMPN 2022 di Politeknik yang adik-adik tuju -adik Nah terus tonton video-video terbaru di channel youtube Ruang Para Bintang Baik di channel youtube Bimbel Star Edge silahkan adik-adik kunjungi secara bersama-sama Jangan lupa Adik-adik kami silakan subscribe saja channel ini karena ini akan bisa membantu Adik-adik kami semua untuk terus mempelajari soal-soal SBMPN yang akan diujikan. Jangan lupa share, jangan lupa komentar di videonya jika kurang memahami. Terima kasih buat Adik-adik kami semua, semoga sukses buat kalian ke depannya. Nah, baik. Kita mulai dari soal yang pertama. Kita lihat ini untuk soal matematika di soal tahun 2021. Soal ini saya dapatkan dari siswa yang men-share ke video ini. Terima kasih banyak. Nah, kita mulai dari soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 5x pangkat minus 1 y pangkat 2 kali 4x pangkat Nah coba kita ulangi ya, karena soalnya kurang jelas ini Bentuk sederhana dari 5x pangkat minus 1 y pangkat 2 kali 4x pangkat 2 y pangkat 3 kemudian di pangkat 2 per 2x y pangkat minus 2 kemudian di pangkat 3 adalah 10 y 10 y kuadrat 10 y pangkat 14 10 y pangkat 10 per x 10 x y 10 per x y pangkat 2 nah ini E, pekerjaan siswa ya kita nggak tahu benar atau salah. Nah kita coba jawab di sini. Nah yang perlu hari hari ingat di sini adalah konsep tentang perpangkatan. Nah jadi gini, ketika a dikalikan dengan a pangkat n, maka ini menjadi a pangkat m ditambah n gitu. Jadi pangkatnya yang dijumlah. Nah jika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka ini A pangkat M kurang N. Nah, kalau A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka ini kita kalikan pangkatnya. Gitu. Nah, A kali B dipangkatkan dengan M, maka ini menjadi A pangkat M, B pangkat M. Jadi konsep ini aja yang kita gunakan ke sini, setiap soal-soal seperti ini. Nah jadi, kita akan coba langsung jawab Berarti di sini 5x pangkat minus 1 y pangkat 2 gitu kan Nah ini jadinya 4 pangkat 2 Kita ikuti pola ini Baru kemudian x pangkat 2 Dipangkatkan 3 Kemudian y pangkat 3 Eh sorry Ini dipangkat 2 ya kan Nah, kemudian di sini y pangkat 3, kemudian di pangkat 2, gitu. Per ini jadinya 2 pangkat 3, x pangkat 3, y pangkat min 2, dipangkatkan 3, gitu. Nah, berarti ini kan jadinya 5 kali 16 berarti 80. Kemudian x-nya ini kan di sini x pangkat minus 1 ya. x pangkat minus 1 kemudian di sini x pangkat 4 gitu kan. Berarti x pangkat minus 1 dikali x pangkat 4 y pangkat 2 dikali ini kan 3 kali 2 y pangkat 6. Gitu ya. Dibagi dengan 2 pangkat 3 adalah 8 x pangkat 3 y pangkat min 6 ya. Nah oke. Okay. Nah ini sama dengan 80x. Nah ini kan minus 1 tambah 4 berarti 3 kan. Kemudian y nya 2 tambah 6 berarti 8 per 8x pangkat 3 y pangkat min 6. Nah ini kita coret 80 bagi 8 10. Ini dengan x pangkat 3 berarti habis. Nah ini kan. Y pangkat 6 dengan Y pangkat min 6 berarti 8 kurang negatif 6 berarti Y pangkat 4 ya. Nah, itu jadi jawabannya itu adalah opsi C. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Oke, kita lihat di soal yang nomor 2 ya. Bentuk pangkat positif dari Y pangkat min 1 plus X pangkat minus 1 dipangkatkan minus 1 kali x pangkat minus 2 kurang y pangkat minus 2 dapat dinyatakan sebagai x per, x kali y per x kurang y x y per y kurang x x kurang y per x y min y tambah x per x y min x tambah y per x y nah jadi kita coba jawab nah ini y pangkat minus 1 ditambah x pangkat minus 1 kemudian kita pangkatkan minus 1 kali x pangkat minus 2 kurang y pangkat minus 2. Nah, jadi yang perlu diingat konsepnya adalah a pangkat negatif m itu adalah seper a pangkat m gitu. Jadi berarti ini bisa kita buat jadinya 1 per ya y pangkat minus 1 Tambah x pangkat min 1, ini kita kalikan dengan nih, x pangkat min 2, kurang y pangkat min 2, gitu, bisa ya. Nah, kemudian masing-masingnya jadinya gini, seper, seper y, tambah seper x. Nah, yang ini, seper x pangkat 2, kurang seper y pangkat 2, gitu. Nah, baik ini kita selesaikan lagi samakan penyebutnya. Berarti kali silang x plus y per x y gitu ya. Nah, ini jadinya y kuadrat dikurang x kuadrat per x kuadrat y kuadrat. Nah, itu. Jadi kali silang y kuadrat kali satu kurang ini kali ini. Jadi y kuadrat kurang x kuadrat yang dikali silang ya. Jadi digunakan konsep seper a tambah seper b. Jadinya B kali 1 B, A kali 1 A, per perkalian daripada A dengan B, berarti penyebutnya. Nah ini jadinya ini kita balikkan 1 per, berarti jadi X Y per X plus Y, oke. Okay? B kali dengan ini. Nah berarti ini boleh kita buat jadinya, dipaktorkan jadi Y tambah X, ya kan. Dikali dengan Y kurang X per X Y dipangkat 2 gitu nah itu boleh faktornya ya nah baru kita selesaikan ini coret aja nah ini kita coret xy dengan ini habis tapi tinggal pangkat satu kemudian ini kemari habis tinggal uh, satu satu ya berarti jadi hasilnya di sini bisa kita lihat ya kan hasilnya jadinya berarti sama dengan ini jadi Y kurang X, benar ya. Nah, per ini XY gitu. Nah, jadi Y kurang X per XY. Y kurang X atau boleh kita buat jadi ini, min X plus Y juga sama gitu ya. Nah, jadi opsi yang paling tepat itu ada di opsi E gitu. Oke? Okay? Nah, itu kira-kira untuk soal nomor 2. Nah, silahkan dipahami ya. Oke, okay, next soal berikutnya. Oke, okay, di soal berikutnya kita lihat bentuk sederhana dari 2 akar 3 kurang 3 kali 2 plus akar 3 adalah min 2 akar 3, min akar 3, akar 3, 2 akar 3, 3 akar 3. Nah, kita akan coba jawab. Nah, 2 akar 3 dikurang 3 dikali dengan 2 plus akar 3. Nah, di sini yang harus kita ingat adalah konsepnya jika akar A dikalikan dengan akar A, hasilnya adalah A. gitu. Nah, kalau mengalikan ini, kita tinggal uh, gampang aja kalikan satu persatu. Ini kali ini misalnya kan jadi berapa? 2 akar 3 dikali 2 jadinya apa? 4 akar 3. 2 akar 3 dikali akar 3 Berarti jadinya 2 kali 3 Kemudian min, min, 3 kali 2 Berarti min 3 kali 2 Min 3 dikali akar 3 Berarti min 3 akar 3 gitu Jadi 4 akar 3 dengan Dikurang dengan 3 akar 3 Jadinya akar 3 gitu 2 kali 3 6 Berarti 6 dikurang dengan 6 maka hasilnya akar 3 plus 0, hasilnya adalah akar 3, jadi jawabannya adalah option C gitu, jadi gampang, ya. Nah itu dia untuk soal nomor 3, adik-adik tinggal mengulangi kembali, nah uh, boleh misalnya kalian coba, misalnya hasilnya 3 akar 2 ditambah 5, kemudian dikalikan dengan akar 2 dikurangi dengan misalnya contoh 3, nah ini gimana gitu. Nah, ya udah kita kalikan. Ini kemari berarti 3 akar 2 dikali akar 2 berarti 3 kali akar 2 kali akar 2 2 gitu. Nah, ini kemari jadi min -9 akar 2. Nah, ini kemari 5 akar 2 5 kali min 3 min 15. Nah, 3 kali 2 6 dikurang ini bisa min 9 ditambah 5 berarti min 4 akar 2 kurang 15. 6 dikurang 15 min 9 kurang 4 akar 2 jadi gitu Yang bisa dikurangkan Yang bisa dioperasikan ketika Misalnya bentuk akar dengan bentuk akar Tapi akar dalam akarnya angkanya harus sama gitu Oke Nah mudah-mudahan bisa hari-hari kita lanjut Di soal nomor 4 ya Iya Di soal nomor 4 Perhatikan bentuk sederhana dari 3 per akar 5 dikurang akar 2 adalah akar 5e5 eh, 5 kurang akar 2 5 tambah akar 2 akar 2 kurang akar 5 kemudian akar 5 tambah akar 2 kemudian akar 5 dikurang akar 2 nah baik adik-adik di sini namanya konsep merasionalkan ya rasionalkan jadi di sini yang perlu seperti ini a dibagi misalnya akar B ditambah dengan akar C misalnya ini kita harus merasionalkan dengan cara mengalihkan sekawan. Nah, sekawannya dari mana? Yang bentuk akar itu. Nah, kalau di sini akar b kur, e, tambah akar c, maka dikalikan dengan akar b kurang akar c gitu, per akar b dikurang akar c gitu. Oke, okay? nah, jadi ini tinggal a kali akar b dikurang akar c per. B ini ke sini kan jadi akar B kali akar B B plus kali min min akar C kali akar C C nah ini nah kalau dia kalau di sini plus di sini minus di sini plus gitu jadi sama dengan soal ini 3 dibagi dengan akar 5 dikurangi dengan akar 2 maka ini 3 per akar 5 dikurang akar 2 nah kita kalikan dengan akar 5 plus akar 2 Akar 5 plus akar 2 Nah ini jadinya 3 kali Akar 5 plus akar 2 Per 5 kurang 2 Nah akar 5 kali akar 5, 5 Minus kali positif, minus Akar 2 kali akar 2, 2 Jadinya 3 kali akar 5 plus akar 2 Nah 5 kurang akar 2 kan, eh 5 kurang 2 kan 3 Nah ini kita coret Hasilnya apa? Akar 5 tambah akar dua gitu jadi jawabannya adalah D gitu Oke nah jadi seperti itu uh, penyelesaiannya mudah-mudahan dari kami semakin paham Nah katanya misalnya soal SBMPTN itu eh, sbmpn itu biasanya memang soalnya mudah tapi uh, jangan merasa kita mudah kita tetap harus belajar Nah ulangi dan bahas kembali soal-soal ini. Mudah-mudahan semakin adik, adik nanti belajar semakin bisa menyelesaikan soal-soalnya. Oke, okay, saya rasa itu kita lanjut lagi video-video berikutnya pembahasan soal selanjutnya di video ini, di channel ini. Semoga adik, adik kami terus semakin siap dalam belajar dan bisa lulus nantinya di SPMPN tahun 2022. Terima kasih.